kalian mulai video ini, silakan klik tombol subscribe, comment, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Salam hormat dan takzim buat para sahabat channel Andi Jainuddin. Marilah kita bersama-sama membangun channel kecil ini untuk sekedar berbagi ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan niatkan dalam pengijazahan ilmu ini atau pengamalan ilmu ini hanya untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Serta takjublah kepada al-ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada ilmu ini, karena ilmu ini hanya wasilah untuk taqarrub ilallah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan setitik ilmu dari Allah, yaitu ilmu cari keramat syahadat. Suatu ilmu semula jadi yang banyak diburu kalangan praktisi supranatural di seluruh Indonesia. Adapun beberapa fadilah dari ilmu jari keramat syahadat diantaranya sebagai berikut. Dengan ilmu ini, Anda bisa membakar jin jahat, Anda akan ditakuti bangsa makhluk halus, disegani oleh bangsa jin, dan berperang dengan makhluk halus, memutus dimensi gaib, mengembalikan santet, melebur santet, teluh, dan guna-guna, menangani orang yang kesurupan, dan masih banyak lagi fadilah yang lainnya. Silahkan sahabat rasakan sendiri setelah aktif di badan Anda. Sebelum lanjut ke inti ilmu semula jadi jari keramat syahadat, yang belum berlangganan di channel ini, silahkan sahabat klik dulu like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari channel ini. Diharap menonton sampai habis agar Anda tahu tata cara penggunaan dan pengaktifan ilmu semula jadi jari keramat syahadat. Ilmu jari keramat syahadat adalah suatu ilmu yang ditakuti oleh makhluk gaib, karena dengan ilmu ini Anda bisa membakar dan menghancurkan bangsa jin jahat. Ilmu ini adalah ilmu semula jadi. Jadi Anda tak perlu tirakat puasa, sekali diaktifkan maka sudah bisa Anda pergunakan. Intinya Anda hafalkan terlebih dahulu sampai benar-benar hafal di luar kepala, agar pada saat pengaktifannya Anda tidak bingung lagi untuk mengingatnya. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama Anda ambil air wudhu, kemudian sholat hajat 2 rakaat di waktu malam hari, jam bebas Anda saja yang mengaturnya. Setelah selesai, Anda tawasulan terlebih dahulu, dan untuk tawasulannya silahkan Anda lihat dan cek di deskripsi video ini. Setelah Anda selesai tawasulan, dilanjut duduk meditasi, fokus, rileks, santai. Kemudian Anda atur nafas serileks mungkin, sesantai mungkin. Jika Anda sudah siap, Anda tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, lalu tahan dan baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali.
inna lillahi wa inna ilahi roji'un lakum dinukum waliyadin. 3 kali, kemudian ditutup. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. 1 kali. Kemudian arahkan, hentakkan jari telunjuk kanan Anda bersamaan dengan menghembuskan nafas Anda lewat hidung sambil mengucap hak. Setelah aktif dan Anda mau mengetes ilmu ini, silahkan cari lokasi yang dianggap angker atau wingit, lalu baca ilmu 1 kali saja dan arahkan, hentakkan jari telunjuk kanan sahabat di dimensi gaib. Contohnya di tempat angker, orang kesurupan, rumah yang angker, dan lain-lain. Silahkan Anda kreasikan sendiri. Dan apabila untuk mengobati orang yang kesurupan, sediakan air 1 gelas, tunjuklah jari Anda ke gelas tersebut. Untuk tata caranya sama seperti di atas. Jika makhluk jin kuat tak mau pergi dari tubuh orang tersebut, maka Anda tambahkan kalimat khusus macam ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lakum dinukum waliyadin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian Anda tutup. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Jadi harus diingat, penggunaan ilmu jari keramat syahadat wajib pakai telunjuk jari kanan Anda. Jangan sekali-kali menggunakan jari kiri Anda untuk menembak jin yang lagi terbang atau makhluk halus yang berada di atas pohon atau di atas gunung. Tinggal Anda arahkan telunjuk jari kanan Anda ke sasaran. Insya Allah, kuasa dan izin Allah, makhluk tersebut akan binasa dengan izinnya. Caranya semua hampir sama, baik untuk melebur santet atau menghancurkan santet. Jadi dengan aktifnya ilmu jari keramat syahadat di tubuh Anda, insya Allah Anda akan tahu sendiri tata cara penggunaan keperluan yang lain-lainnya. Gunakan rasa kalbu Anda agar bisa tahu sesuatu apa yang harus Anda perbuat. Pada saat pengaktifan ilmu semula jadi jari keramat syahadat, Anda harus benar-benar fokus pada apa yang Anda buat agar ilmu ini bisa tajrib di badan Anda. Semoga semua urusan kita semua dimudahkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan untuk melewati beragam ujian yang diberikan. Doa adalah senjata orang beriman. Allah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Silahkan gunakan ilmu semula jadi jari keramat syahadat sebagai sarana permohonan kepada Allah untuk hajat-hajat dan keinginan Anda. Yakin adalah kunci dalam dikabulkan doa Anda. Dan pergunakan ilmu semula jadi jari keramat syahadat dengan bijak, karena bangsa jin dan sebangsanya juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Serta hati-hati dalam menggunakan ilmu semula jadi jari keramat syahadat, karena jika salah jalan bisa mencelakakan orang-orang di sekitar Anda. Semoga penjelasan dan penjabaran kami di atas bisa Anda mengerti dan pahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi kami via WhatsApp atau komentar di bawah video ini. Semua kesuksesan dalam penyatuan atau pengaktifan ilmu jari keramat syahadat tergantung pada tekad dan niat Anda sendiri. Dan syarat penyambung pengijazahan keilmuan ini, cukup Anda dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda orang pertama yang mendapat pemberitahuan notifikasi update video terbaru dari channel ini.
Serta jika menurut Anda ilmu jari keramat syahadat di video ini sangat bermanfaat buat Anda, silakan di-share video ini ke Facebook, Twitter, Instagram yang Anda miliki. Demikian yang dapat kami bagikan dalam kesempatan kali ini, dan saya doakan bagi yang mendukung channel ini dan yang mengamalkan keilmuan di channel ini, semoga diberi kemudahan dan kesuksesan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan pengaktifan atau penyatuan baik ilmu semula jadi maupun keilmuan yang lainnya. Serta tak lupa saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, silap kata dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat ilmu jari keramat syahadat untuk Anda, dan silahkan dijalani sesuai dengan petunjuk yang ada, dan pergunakan ilmu ini untuk kebaikan umat seluruh alam. Indahnya berbagi dalam hal kebaikan. Salam hormat dan takzim untuk sahabatku semua. Saya Andi Jainuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.